Halo sob guys, kembali lagi bersama gue di sini dan Farid. Kali ini gue akan ngasih tahu cara menaruh cap di atau jubah di skin kalian ya teman. Nah ini keren banget ya. Nah nggak cuma ini capsnya, kalian bisa ada lagi ya teman, bisa nambah caps selain ini ya teman. Oke. Oke guys, jadi sebelum live videonya kalian jangan lupa like video ini dulu teman, like video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe channel ini teman. Oke. Ya guys, jadi caranya itu kalian perlu ini ya. Nih, my files. Biasanya kan kalau setiap device itu beda-beda namanya, ada file manager atau file apa. Nah, itu tempat ini teman, tempat file kalian nih seperti ini. Nah, kemudian kalian download link di deskripsi ya. Saya udah kasih di deskripsi teman, kalian download aja dan open ya teman. Nah, kemudian kalian ke internal storage, habis itu ke game ya teman, ke game sini. Kemudian kalian ke Komojang dan kalian ke skin pack. Nah, di situ ada custom pack ya, custom play maksud saya. Nah, jadi itu ini ya teman, buatannya siapa? Echo Soldier ya teman. Ya. Jadi itu, nah di sini sebenarnya kalau sebelumnya ada ini ya teman, skinnya Echo Soldier. Nah, karena saya udah tadi ganti ini, anggap saja nih seperti skinnya dia teman. Ya, soalnya kalau habis donat pasti kalau kalian buka ini ya, munculnya skinnya dia. Jadi skinnya dia ini, anggap aja ini skinnya dia dan kalian delete ya teman, kalian delete dulu ini. Dan kalian copy file apa namanya, foto atau gambar skin kalian. Ini mana ya? Kalau saya nama skinnya itu masih belum namain, saya masih ingat. Nah, jadi ini skin saya tuh paling atas ya. Nah, kalian pencet dan kalian copy atau enggak move ya teman. Kalau saya copy aja sih, copy ke internal storage ya seperti tadi lagi. Dan ke game Komojang terus skin pack. Dan kalian ke custom play. Kemudian kalau udah seperti ini kalian done ya teman. Dan di sini saya udah ada gini ya. Tuh skin saya di sini dan skin yang tadi itu udah ada. Dan kalian rename ininya, skinnya ini. Kalian rename menjadi skin dong ya teman. Jadi skin.png. Kalian rename ya teman. Nah, kemudian kalau udah seperti ini udah jadi sebenarnya teman. Kemudian kalian ini, kemudian kalian hapus yang ini dan ya, ini kalian hapus ya. Dan kalian hapus juga yang Minecraft yang tadi ya teman. Nih yang ini, oke. Kemudian kalian buka Minecraftnya lagi ya. Oke guys, jadi kalian langsung buka skin ya teman. Kalau udah nyampe di Minecraftnya, kemudian kalian scroll ke bawah ya teman, karena skinnya itu ada di bawah ya. Dan ya kalau udah nyampe bawah seperti itu, kalian langsung ada skin kalian ya teman. Karena tadi saya pakai skin saya, ya jadi muncul skin saya tuh. Ada pertama di sini ada ini mukanya dia, muka Echo Soldiernya. Yang kedua di sini ada ini apa sih, melon ya. Melon atau apa, semangka kayaknya. Dan di sini ada kentang dan di sini ada Enderman. Dan di sini ada Iron Golem, nih keren ya. Saya suka Iron Golemnya. Dan di sini ada mana? Ah, di sini ada piston ya, teman. Dan nah, ini juga saya suka nih ya dengan tekstur ini. Dan di sini ada creeper berwarna merah, ya, teman. Ini sadis banget ya. Saya nggak tahu kalau bisa di ini apa enggak, apa namanya? Di server atau enggak, kalian coba-coba aja sendiri, ya, teman. Nah, ini kalau udah kalian confirm aja. Guys, jadi sini saya udah masuk ke wardnya lagi teman ya. Jadi di sini keren banget cuy ya. Kalian bisa ganti lagi ya, misalnya ya kita ganti di sini aja. Kalian scroll ke bawah lagi. Oke guys, dan jadi di sini saya akan ubah jadi ini ya, teman nih. Scape-nya jadi Iron Golem nih, juga keren ya. Widih, langsung berubah ya teman. Dan ini nggak tahu bisa apa nggak di server ya teman. Tapi ini keren cuy ya. Jadi untuk kalau misalnya kalian main survival atau ini apa namanya, sombong-sombongin ke teman kalian gitu ya. Kalau kalian punya cap, nah ini keren banget cuy ya. Untuk biar keren aja ya kalau kalian jalan gitu. Oke. Woi guys, mungkin cukup sekian di video gua kali ini teman-teman. Jadi saya udah ngasih tau tutorial yang singkat itu cara menambahkan cap di skin kalian ya teman. Jadi di sini saya udah jadi ini ya teman, kentang ini capnya. Oke, kok gitu, terima kasih udah nonton video ini. Kok gitu, jangan lupa like, comment, share, bagikan ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya teman, agar kalian gak ketinggalan video-video dan trik keren lagi dari gue ya teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke.